alhamdulillah di hari 17 Agustus yang ke-75 ini saya mendapat undangan dari Kementerian Republik Pertanian Republik Indonesia untuk menerima penghargaan sebagai petani orang prestasi tahun 2020. Mana saya sebagai salah seorang wakil rakyat dan diberi amanah sebagai pimpinan DPRD Sulawesi Selatan selama beberapa tahun ini selalu gelisah melihat ya beberapa petani kita yang tidak mampu bekerja cerdas untuk diberikan sebuah inovasi dan perubahan mindset dan perubahan paradigma dengan cara mendorong dan membangunkan lahan tidur yang mereka punya untuk ditanami komoditas ekspor. Nah, pilihan komoditas ekspor yang kita tanami adalah tanaman porang. Berawal dari membina kelompok tani sebesar 50 orang dari 50 hektar dari lahan tidur itu yang tidak pernah tertanami apa-apa sama sekali, akhirnya dari start bulan 1 sampai bulan 8 akhirnya mampu menghasilkan 1 hektar ditanami porang 40 pohon dengan hasil 3 sampai 5 kilo per pohon. Dengan hitungan analisa usaha tadi 1 hektar 40 pohon dengan 3 kilo saja 120 ton basah mampu mendapatkan nilai usaha sekitar 800-900 juta per hektar dari hasil itu tadi. Nah, karena contoh sudah berhasil, nah sekarang tahapan selanjutnya saya mengajak ke masyarakat. Maka saya melakukan komunikasi dan negosiasi dengan pihak perbankan, BNI, BRI, dan Mandiri membuka ruang untuk membuka orang. Dan akhirnya difasilitasi oleh Kementerian Pertanian, akhirnya terbuka dan memfasilitasi biaya dan tambahan modal bagi petani yang mau berkorang dan menambah komoditas ekspor. Nah, seperti itu ceritanya. Inovasinya satu di membangunkan lahan tidur, yang kedua memfasilitasi modal bagi petani, yang ketiga menciptakan pasar bagi petani, dan alhamdulillah sekarang sudah berkembang menjadi 3.800 hektar. Semuanya produktif. Dan semuanya produktif. Nah, kalau ini lahan produktif terutama di Sulawesi Selatan dan Sulawesi yang masih tersisa sekitar ratusan ribu hektar, ini semua ditanami komoditas ekspor, maka akan mampu meningkatkan ekspor bukan hanya 3 kali lipat tapi bisa mendapatkan 10 kali lipat ekspornya dalam jangka waktu 8 bulan ini.